kali ini kita mereview pohon karet, yaitu ini karet lambau. Konon katanya karet ini adalah karet peninggalan Belanda. Karet ini cukup besar dan lumayan tinggi pohonnya. Karet ini sudah mulai langka. Perbedaan karet lokal dengan karet lambau ini yaitu terletak pada warna karetnya, yaitu tidak dia putih tapi berwarna kuning seperti ini ya, warna kuning. Dan jika dia telah kering lama, itu warnanya menjadi hitam seperti ini. Nah, inilah bentuk asli dari karet lambau. Dan sekarang sudah mulai langka ya, untuk di daerah Kalimantan ini sudah mulai langka. Tidak semua tempat ada tumbuh karet lambau ini, yaitu karet peninggalan Belanda. Coba cari bijinya, kita tahu ada. Nah, inilah bentuk dari biji karet lambau ya. Warnanya agak beda. Ini dia biji karet lambau. Dan bibit ini sudah mulai agak mahal ya, karena agak susah untuk membudidayakannya. Pohon karet ini lumayan besar dan tinggi sekali. Dan air dari karet ini lebih banyak dibanding dengan karet biasa. Ya, ciri khas dari warna karet ini, pertama dia menguning, kemudian menghitam seperti ini. Sekian dulu dari saya. Nanti kita akan lanjutkan lagi mereview pohon-pohon yang lainnya.